Eh tapi bukan cuma itu aja ya Bunda, kalau misalnya mau dilipat, masa kayak gini sih dia kan ribet banget ya Bunda. Nah ini ada cara yang lebih simpel, jadi dia bisa dilipat. Hai Bunda, ketemu lagi di channel Tododo. Nah bisa jadi tempat makan ya Bunda, keren banget kan? Pada kesempatan kali ini Tododo pengen ngerekomendasiin buat Bunda yang lagi nyari stroller tapi yang pengennya tuh kecil dan ramping gitu. Nah, jangan sampai skip video ini, tapi sebelum lanjut nonton jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Ini dia produknya ya Bunda. Nah, ini dia dari Exotic Magic Stroller yang tipe LW005. Nah, jadi modelnya seperti ini ya Bunda. Dia tuh slim gitu, kecil, tapi spesifikasinya super keren banget nih Bunda. Fiturnya apa aja? Yang pertama, ini bisa digunakan dari anak usia 1 tahun ke atas atau anak yang udah bisa duduk dengan stabil gitu, udah nggak goyang-goyang lagi, sampai dengan beban maksimumnya sebesar 25 kilo ya Bunda. Nah, untuk bahannya atau materialnya, dia full besi gitu secara keseluruhan, jadi nggak gampang penyok atau rusak gitu, jadi bakal kuat dan kokoh gitu. Nah, fitur tambahannya, di sini dilengkapi dengan bumpernya nih Bunda, atau pembatasnya kayak gini ya. Jadi nanti kalau misalnya adanya lagi naik di dalam sini, dia nggak bakal jatuh gitu atau goyang kiri dan kanan ya, biar tetap stabil. Nah, ini dilengkapi juga dengan dudukannya atau seat pad-nya. Tuh, ini empuk banget, jadi nyaman banget untuk badan adenya, nggak yang bikin pegel atau sakit gitu ya, yang pastinya. Nah, di bagian depan juga dilengkapi dengan handle-nya gini, ini dia anti-slip gitu, bukan yang licin gitu, jadi nyaman banget buat digenggam sama adenya kayak gini ya Bunda, tuh. Nah, kita lanjut untuk fitur selanjutnya, di bagian bawah sini, di bagian depannya, ada injakan kakinya nih Bunda. Tapi ada satu fitur yang sangat menarik ya Bunda. Untuk di bagian handle-nya ini Bunda bisa atur ketinggiannya nih Bunda sampai dengan 3 pengaturan ketinggian. Caranya gimana? Gampang banget. Di bagian bawah sini ada besi warna putih, tinggal ditekan aja ke bawah lalu tinggal tekan aja. Nah, gampang banget kan? Simpel banget loh Bunda. Nah, fitur yang gak kalah menariknya nih Bunda, di bagian rodanya sini, depan dan juga belakang ada 3 roda ya. Ini dilengkapi dengan lampu juga, jadi dia bisa nyala kalau misalnya dinaikin sama adenya ya. Nih contohnya kayak gini. Tuh. Tuh lucu banget kan? Eh, tapi bukan cuma itu aja ya Bunda. Kalau misalnya mau dilipat, masa kayak gini sih dia kan ribet banget ya Bunda. Nah, ini ada cara yang lebih simpel, jadi dia bisa dilipat nih Bunda. Caranya gampang banget, tinggal di kayak giniin aja. Tuh. Lalu dikunci. Tara. Jadi simpel banget kan? Jadi kalau misalnya bundanya mau simpan, kalau misalnya adanya udah nggak mau pakai lagi, ini nggak bakal makan tempat dan juga praktis banget ya buat dibawa kemana-mana. Nah itu dia tadi detailnya ya Bunda. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk saksikan terus video-video menarik di channel ya Tododo.